Halo teman-teman, Horas. Saya Vitus Polikarpus. Dalam tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana tampilan homepage daripada channel YouTube yang menarik. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika mengelola sebuah channel YouTube. Oh ya teman-teman, saya ingin bertanya, apakah teman-teman ketika membuat channel YouTube langsung mengupload video tanpa terlebih dahulu melengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi seperti headernya atau channel artnya, kemudian channel navigasinya dan menu tentang aboutnya? Mungkin teman-teman sering membuat channel YouTube atau melihat channel YouTube yang sudah ada videonya, sudah ada video konten, namun headernya tidak ada, channel navigasinya tidak ada. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat header atau channel art? Apakah ada tools yang praktis untuk membuat sebuah header yang menarik? Karena di aturan sebuah header, ada ukuran-ukuran yang harus disediakan. Ada untuk tampilan yang akan tampil di desktop atau smartphone. Ada untuk tampilan untuk tampil di TV atau di ukuran tablet. Nah, bagaimana cara praktis membuat header seperti ini? Dalam tutorial ini, saya akan menggunakan sebuah aplikasi bernama YouTube Channel Art. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti dalam screen record berikut ini. Mari kita buka sebuah aplikasi bernama YouTube Channel Art Installer. Kita pilih di sini Select a Template Set. Kita gunakan YouTube Banners. Nah, di sini sudah disediakan banner-banner untuk header yang bisa teman-teman modifikasi. Tinggal buka salah satu. Di sini sudah disediakan banner atau template header yang bisa teman-teman pilih. Tinggal modifikasi gambarnya, modifikasi ukuran hurufnya atau warnanya, ganti teksnya. Yang manapun teman-teman gunakan, ukurannya nanti sama. Cocok untuk channel art atau header sebuah channel YouTube. Untuk lebih praktis, kita ambil salah satu momennya ini, kita buat namanya channel art atau header dari YouTube. Kita klik OK. Nah, sekarang ditentukan ukuran kanvas di sini 2560x1440 pixel. Cuman tampilan keseluruhan di sini hanya 20%, jadi sebagian kecil layarnya. Pertama yang harus kita buat adalah backgroundnya yang paling besar di sini 2560x1440. Baru nanti kita tambahkan gambar lain dan tulisan lain di sini yang akan tampil di desktop atau di smartphone. Kita ambil file import PNG or JPG. Kita ambil gambar dari komputer kita yang akan kita jadikan gambar utamanya di backgroundnya. Saya akan menggunakan gambar yang ini. Berapapun ukuran gambar yang kita masukkan itu tidak terlalu penting di sini, karena di sini bisa kita zoom ukuran gambar yang kita butuhkan. Tinggal kita image format, scale-nya kita ubah. Perhatikan seperti ini, mau yang mana mau ditampilkan bisa. Jadi tidak terlalu pusing harus mengubah ukuran gambarnya. Ini kan langsung menjadi background daripada template ini. Baik, saya pilih seperti ini. Ini adalah ruang kerja saya saat ini sedang rekaman. Saya sudah memiliki backgroundnya. Jadi ukuran terbesarnya 2560x1440 dengan gambar ini saya sudah miliki. Oke, seperti itu. Kemudian tugas saya selanjutnya adalah menampilkan bagian yang ada di sini. Yang biru ini akan tampil nanti di desktop atau di smartphone. Kalau lebar ini akan tampil di tablet. Baik, saya akan buat gambar di sini dan tulisan. Yang pertama, saya akan membuat tulisan sesuai dengan konten daripada channel YouTube saya. Saya saat ini sedang membangun channel YouTube Peluang Bisnis Afiliasi. Isinya tentang produk digital video tutorial.
Lalu di sini saya klik Add Text to Canvas. Di sini sekarang adalah teksnya. Saya klik teksnya, lalu tekan drag di sini. Kemudian saya format, lalu text scale-nya saya perbesar. Oke, sampai di situ ukuran yang garis yang biru. Sekarang saya akan mengubah warnanya, color. Jika saya ingin tetap hitam di sini, color-nya tidak perlu saya ubah, tapi saya ubah outline-nya. Outline bisa saya ubah dengan misalkan warna orange. Kita aktifkan dulu sini text outline-nya, atau kuning. Nah, kuning kayaknya lebih bagus seperti ini. Ungu, ini ukuran paling kecil 20. Opacity-nya oke, kemudian sepertinya ini lebih terang kalau dia kuning ya. Kemudian jika saya ingin buat shadow-nya, saya aktifkan di sini text shadow. Saya buat putih. Radiusnya saya perkecil. Oke, cukup seperti itu. Nah, sekarang saya sudah punya teks di sini. Judulnya Produk Digital Video Tutorial. Jika Anda ingin mengubah warnanya di sini, coba Anda ubah warna merah di sini. Itu tadi text shadow. Ini putih. Format. Klik dulu teksnya, lalu pilih color, ini merah, atau kita buat biru. Oke, biru kayaknya bagus. Jadi bingkainya kuning, shadow-nya putih. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan beberapa gambar di sini tentang produk digital video tutorialnya. Saya akan cari gambar di komputer saya, file. Insert PNG or JPG. Saya cari di picture tutorial Camtasia Studio. Lalu ini saya format. Format image scale perkecil. Kemudian geser. Taruh di pinggir sini, masih terlalu besar. Kecilkan kembali. Oke, sudah ada satu. Lalu tambahkan lagi yang lain. Ini Animas Explendio, saya drag di sini, lalu saya perkecil ukurannya. Oke, kemudian saya tambah lagi yang lain. Ini Video Scribe, saya drag di sini, lalu saya perkecil gambarnya. Baik, sepertinya ini dulu yang tiga ini. Maka saya akan atur posisinya, tiga produk ini, tiga gambar ini, saya fokuskan di tengah. Jadi ada tiga gambar yang saya tampilkan, produk digital video tutorial. Jadi satu Camtasia Studio, satu Explendio, satu Video Scribe Sparkle. Misalkan inilah header yang akan kita buat. Tulisan-tulisan ini dia tidak akan tampil ketika kita simpan. Dia hanya sebagai panduan. Maka kalau sekarang kita simpan file, export transparent PNG, lalu kita simpan ke harddisk dan folder yang kita inginkan. Header peluang bisnis afiliasi, save. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini header peluang bisnis afiliasi, open with. Nah, sekarang inilah tampilannya, tampilan dari headernya. Nah, di sini warna kuning dan putih, putihnya, warna kuningnya kurang gede, bisa kita perbesar. Oke, kita kembali ke sini. Warna kuningnya ini kita klik dulu tulisannya ya. Ini adalah outline. Outline-nya ini bisa kita perbesar, misalkan 30. Kemudian shadow-nya kita buat 15 atau 20, kayak seperti itu. Kemudian kita klik di luarnya, kita simpan file, export transparent PNG, cer, ini kita buat afiliasi 1, save. Sekarang kita lihat hasilnya, kita klik di sini, open with photo gallery viewer. Oke, keadaannya seperti ini saat ini.
Kita anggap ini sudah oke. Kemudian kita akan masuk ke channel YouTube. Kita akan buka browser kita, masuk ke youtube.com channel switcher. Saya akan buka peluang bisnis afiliasi ini. Kemudian saya klik di sini, di logonya ini. Saya pilih Creator Studio. Saya klik nama channelnya, peluang bisnis afiliasi. Nah, saat ini header saya adalah seperti ini, peluang bisnis afiliasi. Ini adalah screenshot daripada website saya. Header daripada website saya taruhkan di sini saja waktu itu. Nah, sekarang saya akan edit, saya ganti dengan header yang baru saja kita buat. Klik di sini, lalu pilih edit header channel. Pilih foto dari komputer Anda. Tadi kita cari yang baru saja kita buat. Di sini header peluang bisnis afiliasi 1. Open. Nah, ini akan tampil di TV, ini akan tampil di smartphone, ini akan tampil di desktop. Mari kita pilih di sini. Ukuran gambar Anda terlalu besar. Oke. Sekarang kita lihat dulu gambarnya ini ukurannya berapa? Kita properties 7,21 MB ukurannya. Normalnya adalah 4 MB. Jadi ukuran filenya yang terlalu besar. Baik, jika demikian, kita buka Photoshop. Kita harus kompres gambarnya biar lebih kecil sehingga menjadi 4 MB. Size-nya, size daripada filenya, jadi bukan ukuran gambarnya. Kita buka file, open. Sini header peluang bisnis afiliasi 1, open. Kemudian image size. Ini ukurannya sudah pas 2560x1440 pixel. Baik, oke. Coba kita simpan dalam bentuk JPEG. Header peluang bisnis afiliasi 2. Save. Di sini kita coba oke seperti ini. Baik, lalu kita lihat di sini hasilnya. Ini JPG. Kita lihat properties ukurannya 1,81 MB. Oke, sudah kecil. Sekarang kita kembali ke sini ke channelnya. Klik di sini, edit header channel. Lalu kita cari header dalam bentuk JPG ini, open. Oke, seperti ini, pilih. Baik, berhasil. Nah, demikian tutorial singkat tentang bagaimana cara membuat header atau channel art daripada channel YouTube kita dengan bantuan aplikasi YouTube Channel Art Installer. Baik, demikian teman-teman, cara membuat header daripada channel YouTube dengan bantuan aplikasi YouTube Channel Art. Mudah kan teman-teman? Saya Titus Polikarpus. Subscribe ke channel YouTube ini agar Anda mendapatkan update video-video terbaru. Like, komentari, dan bagikan video ini. Semoga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Salam Horas.